Tak ada yang orang lelaki boleh nikah ramai. Kita tak boleh nikah ramai. Bodoh. Ada kok orang bodoh gitu. Nak? Jadi nak lelaki ramai. Ada juga. Faham? Dia kait habis ni korek. Nak lemahkan akidah masing-masing. Nah, Allah wi nikah ramai orang lelaki. Nak mena sabar sebab anak bing dia belaka damu belaki ramai, nak bing siapa? Nak bing siapa? Berengek ngandu dah anak dia kat aku. Nak lambung bitih. Dah laki ada pak. Ha dak. Laki ada pak tu imam, noja sekejang pulih seorang JKK. Pak orang laki. Dah ngandung anak dia. Dia nak bayar bitih beranak. Nak. Nak bagi beranak rumah siapa? Mak dia nak mari jaga. Nak. Nak tengok muka. Nak pergi tengok dulu. Berat nanang. Tengok muka nampak. Rambut-rambut jenggi macam ke sajeng tau. Nampak. Nah. Dagu-dagu macam macam tu imam. Nak. Telinga pula besar macam ke noja dah ni dah. Nak. Pala pula jendul macam JKK. Jadi nak bobing mana se? Punah alang ni. Tak jadi hija. Nak? Ni kalau kita bini amat. Bini kita pula ke? Tu nak? Tu. Nikah lah amat. Betul semua. Nikah jauh. Tak ada soalan ni ya? Kalau ada atau. Jangan kita wallahu alang baru nak atau. Nak? Pasal kita nak basi dengan masa. Sebab dia yang jadi cakap mengaruk itu sampai jadi rosak akidah atau jadi dosa. Sebab jahil mereka itu akan hukumnya. Pasal jahil. Batu al-jahlu akrabu ilal kufri. Asal tak pada perkataan al-fakru. Nampak? Al-fakir maknanya kefakiran, kemiskinan lebih dekat kepada kekufuran. Makna fakir, miskin dekat menjadi kufur. Bakpa ke? Maksudnya miskin ilmu, bukan miskin harta benda. Miskin ilmu. Faham? Yang melawan Nabi masa awal Islam, orang kaya orang miskin? Kita jawab. Orang kaya. Yang banyak duk ikut Nabi, orang miskin. Sebab tu ulama takwil hadis ni, makna miskin ilmu. Nampak? Harta tak ada kena-mengena. Kaya atau miskin sama di sisi Tuhan. Tuhan tidak akan masukkan ke dalam neraka dengan sebab seorang itu miskin. Ada. Tidak ada pun seorang yang masuk dalam neraka dengan sebab kaya. Ada. Semua dengan sebab amalan mereka. Kaya tapi tak semayang, Allah masuk neraka. Nah. Jadi jahilah punca yang paling utama yang merosakkan umat manusia. Oleh kerana nak menghilangkan kejahilan yang Allah perintahkan, turun para nabi disertakan dengan kitab-kitab dari langit supaya manusia keluar daripada gelak jahil. Nah. Sekarang nabi tak ada dah, tinggal kitab. Maka Al-Quran ini diterangkan panjang lebar dengan bermacam-macam fang daripada ilmu. Nak, kok pekahnya, kok tasawuhnya, kok hukumnya, kok ni. Ada di tangan ulama'. Ulama' mari ngajar di kampung, bandar dan desa. Ha, tu tugas kita, pergi dengar lah.